sebagai salah satu pilar yang menopang kemajuan kotanya. Kabupaten dari 9 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali ini memiliki predikat sebagai salah satu kota pendidikan yang sukses menerapkan pendidikan gratis di kalangan siswa-siswinya, baik di tingkat SD maupun SMP. Dengan predikat inilah, Kabupaten Jembrana melalui Dinas Pendidikan mempunyai peranan penting untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Jembrana, sehingga bisa bersaing di era global dengan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, juga peningkatan kompetensi dan kualitas pemuda. Dari gambaran sekolah itu, itulah sebenarnya Dinas Pendidikan Jembrana dan Kabupaten itu menetapkan visi-misi. Kemudian visinya itu adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian berdaya saing unggul di bidang pendidikan. Penggunaan dan lembaga menuju masyarakat Jembrana yang sejahtera. Nah, kemudian visi yang kita tetapkan adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu. Kemudian yang kedua, terwujudnya karakter pemuda yang tangguh dan berdaya saing unggul. Saya kira demikian, terima kasih. Pendidikan Kabupaten Jembrana mempunyai pokok dan fungsi untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Jembrana. Kanak-kanak yang ada di Kabupaten Jembrana sebanyak 130 lembaga pendidikan. Thank you.
sebanyak 198 lembaga pendidikan. Melaksanakan tugasnya di berbagai jenjang lembaga pendidikan.